Pemirsa, Bea Cukai Bandara Internasional Ngurah Rai Bali berhasil menggagalkan penyelundupan 1,5 kg sabu yang diduga bernilai lebih dari 3 miliar rupiah. Petugas juga menangkap seorang turis asing yang menjadi kurir tersebut. Inilah Stephen Henry Luby, turis asal Afrika Selatan yang ditahan oleh petugas Bea Cukai Bandara Internasional Ngurah Rai karena menyelundupkan sabu seberat 1,5 kg. Tersangka yang berprofesi sebagai tukang listrik di negaranya ini nekat untuk menyelundupkan sabu dengan cara disembunyikan di dalam tongga koper. Tersangka mengaku sabu ini dipasok dari negaranya Afrika Selatan dan hendak dibawa ke Bali melalui Hong Kong. Jadi ini tes persiapan.